ما
السلام عليك يا
Al-Fatihah. Mas Rizal. Ya Syafi'an. Daftar nama-nama yang dimujadai dalam mujadah rukun sanah kanak-kanak DPC PSW Malang Raya. Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf sekalian Kedunglo Kediri, Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Kedunglo Kediri, Mbah Nyai Hajah Safiyah Majid Kedunglo Kediri, Mbah Nyai Suwati Majid Kediri, Mbah Kiai Agus Komarudin Kediri, Bapak Kiai Agus Abdul Jamil Yasin Kediri, Bapak Kiai Haji Agus Muhammad Toha Kediri, Bapak Kiai Haji Mubasir Mundir Kediri, Bapak Kiai Haji Muhammad sekalian Kediri, Bapak Kiai Haji Zainal Fanani sekalian Telungagung, Bapak Kiai Haji Iksan Mahin Jombang, Ibu Nyai Hajah Hayu Mukminah Jombang, Ibu Nyai Hajah Amimah Jombang, Bapak Kiai Jazuli Yusuf Malang, Bapak Kiai Haji Muhammad Syifa Jombang, Bapak Kiai Haji Abdul Wahid sekalian Kediri, Bapak Kiai Haji Badri sekalian Kediri, Bapak Kiai Haji Ahmad Afandi sekalian Jombang, Bapak Kiai Haji Salama Ruhan Telungagung, Bapak Ibu Nyai Hajah Muasomah Jombang, Bapak Kiai Haji Saiduddin sekalian Gresik, Bapak Kiai Haji Amirul Khatib Sumenep, Bapak Kiai Haji Abdullah Masudi Kedunglo Kediri, Bapak Haji Umar Bajuri Kediri, Bapak Kiai Haji Abdullah Husni Ponorogo, Bapak Kiai Tawil Isa Telungagung, Bapak Kiai Haji Iskandar Kediri, Bapak Kiai Haji Koiri Ma'ruf Nganjuk, Bapak Kiai Hasim Malang, Bapak Kiai Haji Jauhari Said Jombang, Bapak Kiai Haji Saikhoni Blitar, Bapak Kiai Haji Muhammad Ibnu Alwan Jombang, Ibu Nyai Hajah Lailatul Qamariyah Jazuli Malang, Bapak Kiai Haji Ahmad Anik Jombang, Bapak Kiai Muhammad Kudri Surabaya, Bapak Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi Jombang, Bapak Dulkiran Tulungrejo, Bapak Padi Tulungrejo, Bapak Mbah Wakinten Tulungrejo, Mbah Museni Tulungrejo, Mbah Kayatun Tulungrejo, Mbah Waso sekalian Tulungrejo, Mbah Sunto sekalian Tulungrejo, Mbah Sri Minah sekalian Tulungrejo, Bapak Sukir sekalian Sumber Agung, Bapak Niti sekalian Sumber Agung, Bapak Niti Kasio sekalian Sumber Agung, Bapak Markuat Sumber Agung, Bapak Tahrur Malang, Bapak Mukri Pacitan, Bapak Jumani Pacitan, Bapak Baimin Pacitan, Bapak Kadiroh Pacitan, Bapak Bairah Pacitan, Bapak Badar Malang, Bapak Paini Malang, Bapak Ali Malang, Bapak Abdul Latif Malang, Bapak Sumber Agung, Mbah Citra Sumber Agung, Mbah Regu Sumber Agung, Mbah Sokok, Mbah Sokaryo Sumber Agung, Mbah Saidin Sumber Agung, Mbah Tukirah Sumber Agung, Mbah Karim Sumber Agung, Mbah Saimun Sumber Agung, Siti Rulia Sarji Brojo, Sarji Ngadinem, Sarji Sucina, Sarji Maria, Sarji Ragil,
Bapak Tumirin, Ibu Lasmini, Bapak Painim Tulungrejo, Bapak Sonomus Kutukrejo, Bapak Tuminem Kutukrejo, Bapak Bakari Kutukrejo, Bapak Wagiem, Ibu Wagiem Kutukrejo, Bapak Urip Lampung, Ibu Supinem Batu, Pak Sodikan Konco Kusumo, Ibu Kasimah Konco Kusumo, Konco Kusumo, Pak Ahmad sekalian Konco Kusumo, Haji Bapak Bapak Ngadimon sekalian Konco Kusumo, Bapak Tulurin sekalian Konco Kusumo, Ibu Umi Maisaroh Konco Kusumo, Kusnadi Arjosari, Mbah Marso Hud Arjosari, Mbok Amini Arjosari, Mbok Nimah Mbak Dola Dampit, Pak Sojo Sumberagung, Pak Tronadi Sumberagung, Mbah Ngatija Sumberjo, Mbah Holil Sumberagung, Mbah Rodingah Sumberagung, Mbah Naim Sumberagung, Mbah Yainem Sumberagung, Bapak Dulkiran Tulungrejo, Mbah Sukir Tulungrejo, Mbah Sakinah Tulungrejo, Mbah Rulia Tulungrejo, Mbah Kiram Tulungrejo, Mbah Citro sekalian Tulungrejo, Mbah Museni sekalian Tulungrejo, Mbah Songo Semito sekalian Tulungrejo, Mbah Meseri sekalian Tulungrejo, Mbah Geco sekalian Tulungrejo, Mbah Gono sekalian Tulungrejo, Mbah Waris sekalian Tulungrejo, Pak Sukiman Mulia Asri, Mbah Sepi Mulia Asri, Mbah Selong Mulia Asri, Mbah Dairi Mulia Asri, Hasan Bisri Mulia Asri, Mbah Sukir Mulia Asri, Mbah Dulkiran Mulia Asri, Buyut Daimin Mulia Asri, Mbah Supinah Mulia Asri, Mbah Saido, Mbah Saipo Mulia Asri, Mbah Fairin sekalian Tulungrejo, Mbah Kayat sekalian Tulungrejo, Mbah Sriati Tulungrejo, Mbah Abu Darin sekalian Wonosobo, Mbah Dula Suyati sekalian Wonosobo, Mbah Jawadi sekalian Wonosobo, Mbah Ali Masud sekalian Wonosobo, Bapak Mat Sirah sekalian Tulungrejo, Mbah Ibu Suwarni Tulungrejo, Mbah Sainah sekalian Tulungrejo, Mbah Ngatiman, Bapak Ngatiman Tulungrejo, Mbah Bayan Muntilap Tulungrejo, Mbah Bayan anak Pahing Tulungrejo, Mak Sarit Sariatun Tulungrejo, Mbak Sonawi sekalian, Mbak Kastilah sekalian, Mbah Dormo Ismail sekalian, Mak Sarpi, Mak Sarmi, Mak Sarni, Mbah Seram sekalian, Hajah Item Ulfia Manggelang, Bapak Selamat Kediri sekalian, Mbak Yu Rumiatin Tulungrejo, Mbah Doi Kiran Tulungrejo, Mbah Sukir Tulungrejo, Mbah Sakinem Tulungrejo, Mbah Karyo Satari Tulungrejo, Mbah Paira Tulungrejo, Mbah Pak Wardi Tulungrejo, Bapak Ismail Pujon, Bapak Haji Soleh sekalian Wajak, Bapak Sauri Wajak, Bapak Yakim sekalian Wajak, Bapak Termin sekalian Wajak, Bapak Haji Yusuf sekalian Malang, Bapak Mujani sekalian Kediri, Bapak Buang Bululawang, Bapak Kasiat sekalian Pujon, keluarga besar Pujon, Bani Abdul Latif Pujon, keluarga besar Kediri, Bapak Mujani Kediri, Mbak Sani Blimbing, Mbak Tami Bu Batu, Mbak Paut Batu, Mbak Kalim Polowijen, Mbak Sumilah Kediri, Romo Yai Ihsan Mahin PA, Ibu Nyai Hayu PA, Ibu Nyai Amimah PA, Ibu Nyai Ahmad Anik PA, Bapak Muhammad Tahrur Ampel Gading, Bapak Mustokuro Solo, Adinda Abdurrahman Ampel Gading, Bapak Soim sekeluarga Ampel Gading, Sugi sekeluarga Ampel Gading, Mbah Karjo Ampel Gading, Mbah Bakim Ampel Gading, Mbah Musini Ampel Gading, Mbah Noto Kasiran Ampel Gading, Mbah Maritan Ampel Gading, Bapak Buang Bululawang, Mbah Yaiti, Mbah Tayi Bumi Ayu, Mbah Atun Bululawang, Mbok Panitem Bumi Ayu, Mbah
Bok Semadi, Bulu Lawang, Bapak Haryono Tumpang, Anak Dwi Rahmat Tumpang, Ibu Janis Tumpang, Bapak Salamun Poncokusumo, Ibu Mahani Poncokusumo, dan seluruh almarhum almarhumah Jamil Alamin wal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Hadirin hadirat, peserta mujadah yang dirahmati Allah, menyongsong dimulainya acara rumusana pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan mengadakan tasyahud dan istighosah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siara zaman radhiyallahu an, dengan nadab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya syafi'ah
ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Mujahadah Rubusana, penyiar sholawat Wahidiyah malam raya yang diperuntukkan bagi kanak-kanak dan terbuka untuk umum segera dimulai. Kepada penata acara, saudari Azura Zalika Afarin binti Bapak Ribawa dari Pakis, disilakan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali aya khairul anam. Rabbun karim wa anta du khulqin fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal gawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah amma ba'du. Dengan memohon hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan barokah nadro gausi hadas zaman radiyallahu an, Mujahadah rubu usanah kanak-kanak, penyiar sholawat Wahidiyah Malang Raya, kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. 3. Penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukaddimah sholawat Wahidiyah dan pembacaan tahlil. 4. Sambutan-sambutan. 5. Pembacaan puisi. 6. Kuliah Wahidiyah. 7. Penutup atau nida. Hadirin hadirat, rekanku kanak-kanak yang kami muliakan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan umul kitab sambil menghayati arti dan maknanya, terutama sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mari sungguh hati kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. Kita lanjutkan acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Agis Mubarok bin Bapak Zainal Fanani dari Ampel Gading, beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Saudari Siti Aliatur Rohmah
binti Bapak Supriyono dari Ampel Gading. Kepada keduanya dipersilahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ayya ghairal anam rabbun karim wa anta dhu khulqin azim fasfa lana inzal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadhra musilatin lilhazratil aliyah amma ba'du wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Karena Al-Quran dikumandangkan, diam dan dengarkanlah dengan penuh perhatian, agar rahmat Allah dilimpahkan atas kamu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Watini waz zaitun waturi sinina wadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna wa amilus salihat
fama yukadzibuka ba'du biddin fama yukadzibuka ba'du biddin alai saula kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya? Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadaqallahul Azim. Wa barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Karim. Amin. Bersambung acara ketiga, penghormatan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukaddimah shalawat wahidiyah yang akan diimami oleh Saudari Nuril Aulia binti Bapak Muhammad Bahrul Hidayah dari Bululawang, dan pembacaan tahlil yang akan diimami oleh Saudari Hidayatul Laila binti Bapak Mulyadi dari Lombok Waru. Kepadanya dipersilahkan. Thank you.
Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyya. Amma ba'du. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, rekan-rekanku kanak-kanak yang kami sayangi, mari acara penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita laksanakan bersama dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Mari kita terapkan rasa istidor, merasa benar-benar seperti berada di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh rasa takdim dan mahabbah, serta dijiwai dengan lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghaz bil ghaz, dan seterusnya. Maaf bagi para hadirin hadirat dan rekanku kanak-kanak, mungkin ada yang belum kenal atau belum hafal dengan salawat wahidiyah. Jika berkenan cukup membaca nida, ya sayyidi ya rasulullah, diulang-ulang sampai acara permohonan doa selesai, atau membaca salawat lain yang lebih disukai. Yang terpenting, marilah kita laksanakan dengan ikhlas. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi biadadi ma'lumati lahi wa fiudati wa mdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi biadadi ma'lumati lahi wa fiudati wa mdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi miadadi ma'lumati lahi wa fiudati wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina
wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma biyakihi antuhriqana filujatil bahril wahda fatalana ro wala nasma wala najita wala nuhisa wala nataharaka wala naskunna ila biha wa tarzukana tamama mahfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbi adada ma ahata bi ilmuka wa sahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul halki hadhiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadolam du'abada wa rabbini walaysali ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu syaksana halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul kihadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadolam du'abada wa rabbini walaysali ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu syaksan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadolam du'abada wa rabbini walaysali ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu syaksan halika ya sayyidi ya rasulullah 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah fandur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyya ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah fandur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyya ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyya ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dollat wa dollatih latifi baldati khud biyadi ya sayyidi wal umati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dollat wa dollat ilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal umati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dollat wa dollat ilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal umati ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya
Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirikawana qarrib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawahdina qarrib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawahdina qarrib ali bainana ya Rabbana. Al-Fatiha. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa si'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya ayyuhalladzina
sallama kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fil jaddi wal wada. Hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nuhisa wa la nataharaka wa la naskuna illa biha. Wa tarzuqana tamama mawfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi wa asau kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim.
Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Al-Fatiha. Wa billahi taufik wal hidayah. Wa minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghawsi hadha zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Kepada pembaca ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya, serta imam muqaddimah sholawat wahidiyah dan tahlil, disampaikan terima kasih, teriring doa, jazakumullahu khairati, wa sa'adatid dunya wal akhirah, amin. Bersambung acara keempat, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Herianto selaku Ketua DPC PSW Malang Raya, Ketua Bidang Wanita dan Kanak-kanak. Kepada beliau dihaturkan. Thank you.
Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam rabbun karim wa anta dhu khulqin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangdur ilaya sayyidi binadroh musilatil lil khadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kiram, kepada para bapak alim ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, masyayikh wal asatid yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil khusus kepada beliau Bapak Ustadz Abroruz Zaman yang kami hormati dan yang kami muliakan, para bapak ibu yang duduk di kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang serta Majelis Tahkim Cabang Penyiar Shalawat Wahidiyah Malang Raya, yang kami hormati dan yang kami muliakan, serta seluruh pengurus penyiar Shalawat Wahidiyah di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat cabang, kecamatan, pengurus desa, sampai imam-imam jamaah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Para bapak pejabat, baik sipil maupun non-sipil yang berkenan hadir, terutama kepada beliau Bapak Kapolsek serta Bapak Kepala Desa Tulungrejo, Bapak Nuryadi yang kami hormati dan yang kami muliakan, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, para remaja serta adikku kanak-kanak yang kami sayangi dan yang kami cintai, rahimah wa hadakumullah. Tak lupa kepada penata acara yang kami taati. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada siang hari ini kita masih mendapat limpahan karunia nikmat hidayah serta inayahnya, yang sehingga kita bisa hadir dalam acara Mujahadah Rubu Usanah Kanak-kanak pada siang hari ini. Berkat fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua mungkin dari peserta kanak-kanak atau para remaja, bahkan dari ibu-ibu, mungkin yang dulunya belum kenal tempat ini, belum tahu lokasi ini, alhamdulillah dengan kegiatan Rubu Usanah Kanak-kanak kita bisa mengenal, kita bisa mengetahui desa, tempat yang dilaksanakan acara Mujahadah Rubu Usanah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, membuahkan manfaat, barokah, kemaslahatan yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sanjungan sholawat salam barokah mudah-mudahan senantiasa terhatur kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam.
dan tundanya salam ikroman wa takdiman wa mahabbatan. Mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruah kepada para kekasih Allah, para waliullah khususan Sultan Auliai Ghawsi hadza zaman wa akwanihi wa sairi auliailah radhiyallahu ta'ala anhum. Dengan iringan harapan, mudah-mudahan beliau yang kami sebutkan di atas tadi, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ghawsi hadza zaman, berkenan mencurahkan syafaat, tarbiyah, karomah, serta bimbingan batiniah kepada kita semua, sehingga dengan relatif singkat kita akan segera sadar berbondong-bondong fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, khususnya kepada adikku kanak-kanak yang dirahmati Allah, kita semuanya hadir di tempat ini, kita semuanya tentu beberapa kali mengikuti acara Mujahadah Rubu Usanah dalam rangka doa bersama, yang tidak lain ini adalah merupakan suatu upaya untuk mencetak, untuk menjadikan agar putra putri kita, anak cucu kita menjadi generasi yang soleh solihah, menjadi generasi yang waladun solihun yada'ullah. Oleh karena itu, di sini kami atas nama DPC PSW Malang Raya, bidang pembinaan kanak-kanak dan wanita, selalu berupaya untuk menganjurkan, selalu berupaya untuk menginstruksikan kepada para bapak, para ibu semuanya agar tidak bosan-bosannya untuk selalu mendampingi, untuk selalu mengajak kepada kanak-kanaknya. Karena kanak-kanak yang kita dampingi, yang kita antarkan ke sini, ini salah satu bentuk istilahnya sangu atau celengan kangge kula panjenengan sedaya ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membiarkan kepada putra-putri kita mereka hidup tanpa adanya arahan, tanpa adanya bimbingan, tanpa adanya pendampingan dari orang tua atau para pembina. Karena itu akan sangat membahayakan diri mereka. Karena kalau tidak ada pendampingan, tidak ada upaya, ini otomatis potensi, potensi yang buruk yang berada di dalam hati seorang anak ini akan bertumbuh kembang secara pesat. Hadirin wal hadirat rahimah wa hadakumullah, kami atas nama DPC PSW juga mewakili panitia, saya menghaturkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, kepada semua elemen masyarakat yang telah ikut berpartisipasi, yang telah ikut mensukseskan acara Mujahadah Rubu Usanah kanak-kanak pada siang hari ini. Kami mewakili panitia hanya bungkam seribu bahasa, tidak bisa membalas apa-apa, hanya bisa mendoakan dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga apabila di dalam penyelenggaraan ini kami sebagai penanggung jawab, apabila acara ini kurang maksimal atau di dalam kami menyediakan tempat, fasilitas dan lain sebagainya, penyambutan dan lain sebagainya, apabila kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, ini tentu sudah kita maklumi bersama,
bahwa pada hari ini, mulai dari kemarin, ini salah satu majelis tahkim, anggota majelis tahkim pusat sekaligus beliau sebagai majelis tahkim cabang Malang Raya, beliau Bapak Kiai Haji Mualim saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit. Oleh karena itu, kita semuanya sebagai pengamal Wahidiyah Malang Raya tentu merasa prihatin, tentu merasa susah dengan musibah yang diberikan oleh Allah kepada beliau, ujian yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar ujian sakit beliau segera diangkat dan beliau segera disembuhkan oleh Allah sehingga dapat beraktivitas saged nenggoni dumateng kula panjenengan sedaya. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi shalatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu haruhahu adrikni faqad zalamtu abadahu wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu sahsan halika. Ya syafi'al khalqi shalatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abadahu wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu sahsan halika. Ya syafi'al khalqi shalatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abadahu wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu sahsan halika. Ya sayyidi ya rasulullah, 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 ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'ndur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'ndur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'ndur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Yang terakhir, kami perlu menginformasikan kepada para bapak, para ibu semuanya, insya Allah dari DPC PSW Malang Raya bidang pembinaan remaja mahasiswa ini akan mengirimkan peserta perkemahan Kubro Wahidiyah yang bertempat di Magelang. Oleh karena itu, kami mohon kepada semuanya saja untuk memberikan dukungan doa restu agar para remaja mahasiswa dan juga kanak-kanak yang berangkat ke sana, mulai dari berangkat sampai tujuan, ini benar-benar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta sepulangnya nanti dari perkemahan Kubro benar-benar
membawa ilmu yang bermanfaat menjadi pejuang-pejuang wahidiyah yang handal. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya dari kami atas nama DPC PSW Malang Raya dan panitia, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semua salah khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa minal ghosi radhiyallahu anhu wal barakah wal karomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Kepala Desa Tulung Rejo yang akan disampaikan oleh Bapak Nuryadi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alim, para ulama yang kami taati, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, wabil khusus ketua DPC WSW Malang Raya beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Kapolsek atau yang mewakili beserta seluruh musbika, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Patutlah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu dan saudara semua, kita bersama-sama pada siang yang berbahagia ini bisa menghadiri acara mujahadah khusus anak-anak ya, khusus anak-anak se-Malang Raya. Tentunya semua itu atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan tentunya kita sebagai pengikutnya selalu menanti syafaat baik sekarang maupun nanti di jauh milik kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak kami yang berbahagia, yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas kerawuhan panjenengan sedoyo, sekaligus saya secara pribadi mewakili pemerintah Desa Tulung Rejo serta mewakili masyarakat se-Desa Tulung Rejo mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kerawan panjenengan mulai masuk Desa Tulung Rejo sampai nanti pulangnya ada hal-hal yang berkenan, yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan Saudara semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi atas kurang berkenannya selama berada di Desa Tulung Rejo, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang selanjutnya, sebetulnya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada saat ini sebetulnya ini adalah bukan kapasitas saya ya, sebagai kepala desa untuk berdiri di sini ya. Ini adalah kapasitasnya mungkin bupati ya. Tapi saya rasa tidak bukan masalah ya.
Mboten masalah kula kinten. Iya, karena acara ini adalah acara Semalang Raya. Ini adalah kapasitas bupati untuk bicara dan berdiri di sini. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang akan saya sampaikan, satu dua patah kata. Yang selanjutnya ya, yang jelas ini adalah kegiatan yang luar biasa. Menurut pemikiran kami adalah kegiatan yang luar biasa. Anak-anak ya, mulai dini itu sudah diluruskan tentang pandangan, tentang keyakinan kita, yaitu ukhuwah Islamiyah, dalam hal supaya ya tidak nanti di kemudian hari tidak melenceng dari apa yang kita yakini selama ini. Kenapa ini saya sampaikan? Karena yang jelas ya, Bapak, Ibu dan Saudara semua tahu, baik di media sosial, di berita-berita lain, baik di TV, sekarang itu Islam itu sedang diuji. Bagaimana kekuatan Islam ini nanti dengan ujian yang luar biasa saat ini? Gimana Bapak? Karena di sana ya, yang kita dengar ya, yang kita baca setiap hari, bahwa Islam sesama Islam ini saling menyerang. Oleh sebab itu, dengan adanya pembinaan seperti ini, sistem seperti ini adalah hal yang luar biasa dan perlu ditiru oleh kelompok Islam lainnya ya, perlu ditiru oleh kelompok Islam lainnya untuk menanamkan tentang bagaimana menjalankan syariah Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Nanti kalau sudah remaja atau sudah dewasa, tidak akan mempercayai doktrin-doktrin ya, masukan-masukan ataupun istilahnya apa ya, ajaran-ajaran yang sekiranya tidak sesuai atau menyimpang dengan apa yang selama ini dan yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tentunya tidak keluar dari ajaran Quran dan Hadis. Ya, sekali lagi saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa, dan tentunya ini perlu ditiru oleh jamaah-jamaah lain yang ada di Indonesia, khususnya ada yang ada di Desa Tulungrejo. Saya kira itu ya, sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, panjenengan apa yang saya sampaikan ini nanti paham, dan mudah-mudahan ya, anak-anak kita tidak terdoktrinasi oleh ajaran-ajaran di luar yang kita pahami dan kita laksanakan selama ini. Ada kurang lebihnya, ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan di hati Bapak, Ibu dan Saudara semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten nggih, niki supih. Niki kula langsung nyuwun pamit nggih. Soale wonten acara keluarga nggih teng Blitar nggih. Terus panggi sebelah nggih gadah damel. Nggih, kula nyuwun agunging pangaksami sakagung-agungipun mbok bilih. Kula niki mangke mboten saged sesarengan kalih panjenengan ngantos bibar nggih. Sepindah malih kula nyuwun agunging pangaksami sakagung-agungipun. Acara monggo dilanjutaken sak mantune nggih.
mari masih ngantek para esok mboten masalah. Kalau akhiri wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekaligus undur diri nggih. Pangapunten. Kepada Bapak Herianto dan Bapak Nuryadi disampaikan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wasa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Bersambung acara kelima, pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh saudari kita Aninda Lailatul Ismi binti Bapak Bahrul Hidayat dari Bululawang, dan saudari Cika di Salsabila binti Bapak Eko Sulistio dari Wajak, beserta rekan-rekannya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perjuangan Rasulullah. Wahai kekasihku, ya Sayyidi, ya Rasulullah, dapatkah aku melanjutkan langkah kakimu? Suri tauladanmu, engkau jadi panutan, engkau jadi tauladan, engkau hadir di tengah gelapnya dunia, engkau bagai pelipat di alam yang kasraya. Engkau hadir di tengah peradaban jahiliyah yang tidak berada. Wahai kekasihku, memperjuangkan agama Allah yang hakiki. Kau tiada gentar langkahkan kakimu melawan segala rintangan yang menghadang. Kau tiada lelah berdakwah perasaanmu. Namun lihatlah umatmu yang tak bisa lagi mengikuti langkah perjuangan suri tauladanmu. Sungguh aku manusia yang zalim selalu, tiada binasa. Tuhai pemimpin kami, tuhai utusan Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, limpahkan selawat dan salam atas baginda Nabi cepat-cepat lari kembali.
diriku dengan izin Allah. Terarahkan pancaran sinar nafrahku kepadaku, ya Sayyidi. Radiasi batin yang mengusulkan aku, agar kehadiran mahalur Tuhanku.
kepada saudari Aninda Lailatul Ismi dan saudari Cikar Bisal Sabila selaku pembaca puisi beserta rekan-rekannya disampaikan terima kasih. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat, rekanku kanak-kanak yang dimuliakan Allah, sampailah pada acara ke-6 kuliah Wahidiyah. Kuliah Wahidiyah pertama akan disampaikan oleh saudari Rizki Afia Fadilatul Gina binti Bapak Muhammad Mahrus dari Tumpang. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta du khulkin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul kiram, para bapak alim ulama, para bapak kiai, para masayih wal asatid, para sesepuh, pini sepuh, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para bapak kiai dari majelis tahkim, para dewan pimpinan, para pengurus di semua tingkatan hingga pengurus kecamatan serta imam-imam jemaah. Wabil khusus kepada Al-Ustadz Abdul Majid Abrar Zaman Magister Pendidikan Islam yang kami muliakan, yang terhormat bapak pejabat baik sipil maupun non-sipil, para bapak ibu tamu undangan yang berkenan hadir, hadirin hadirat, para bapak ibu, kakak-kakakku remaja serta rekanku kanak-kanak yang berbahagia, juga kepada pembawa acara yang kami taati. Mengawali kuliah Wahidiyah ini, izinkan kami ikut menyanjungkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan kasih sayang yang tiada terputus. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan selawat salam yang seindah-indahnya mari senantiasa kita haturkan keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina as-salatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Juga salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan senantiasa konjuk
kepangkuan beliau wasu hada zaman radhiyallahu an. Dengan harapan semoga para beliau yang kami sebut di atas senantiasa memberikan cangkungan syafaat, tarbiyah, barokah, karomah, serta doa restunya kepada kita semua, agar sehingga acara yang kita laksanakan ini, khususnya acara Mujahadah Rubuh Sanah Kanak-kanak ini, benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa man radhiyallahu an, yang membuahkan manfaat dan barokah yang sebanyak-banyaknya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Para bapak ibu, kakak-kakakku remaja serta rekanku kanak-kanak, rekanku kanak-kanak mana ya? Sedang apa teman? Sedang apa? Capek, ngantuk. Teman-teman, siapa yang sudah hafal ajaran Wahidiyah? Ya sudah, ayo kita hafalkan bersama. Kita pakai nada tanam jagung ya. Ayo kawan, kita bersama memahami ajaran Wahidiyah. Ada lillah birah, birasul biras, birus dan bilwas, jangan dilupakan. Yu'ti kulla bihakin haqqah, takdimul aham, fal aham, al anfa. Mudah kan teman-teman, yang belum hafal dilatih ya. Teman-teman, tahukah sekarang bulan apa? Ya, tepat sekali. Berarti tahun akan berganti. Kita akan memulai tahun baru ya. Sebelum tahun baru, ada peringatan apa di bulan Desember, teman-teman? Ya, benar. Di bulan Desember, tanggal 22, ada peringatan Hari Ibu. Biasanya, apa yang teman-teman lakukan di peringatan Hari Ibu? Ya, ada yang ngasih bunga, ada yang ngasih kado, ada yang bantu ibu menggantikan di dapur, ada yang ngajak ibu rekreasi, dan lain-lain. Teman-teman, kita mungkin hanya setahun ingati dan memberi hadiah kepada ibu kita. Sementara, tahukah teman-teman bahwa ibu kita, orang tua kita, ketika mau memberi hadiah kepada kita, ketika memenuhi segala keperluan kita, ayah dan ibu tidak pernah menunggu datangnya hari anak. Ayah dan ibu tidak pernah menunggu waktu. Setiap saat, setiap waktu, ayah dan ibu selalu ada untuk kita. Ayah dan ibu selalu mendahulukan kebutuhan kita. Bahkan, ayah dan ibu rela menjaga kita di antara lelah dan letihnya raga. Teman-teman, tak jarang ayah dan ibu tidak tidur hanya demi menjaga agar nyamuk tak hinggap di tubuh kita. Ayah dan ibu juga sering tak berselimut hanya tak ingin kita kedinginan. Ayah dan ibu juga sering tidak makan hanya takut kita kelaparan. Saat ini pun, pagi ini, ayah, ibu menyempatkan mendampingi kita untuk hadir di Mujahadah Rubuh Sanah Kanak-kanak. Bukan berarti beliau nganggur atau tidak punya kesibukan. Tidak teman, beliau sangat sibuk. Namun demi kita, putra putrinya, agar kita terjaga, ayah dan ibu ingin menjaga amanah Allah.
Ayah ibu ingin menanamkan sikap dan memberikan ilmu agama dan ilmu dunia agar kelak kita bisa mandiri serta mampu beradaptasi dan tidak mudah diombang-ambingkan situasi, menjadi pribadi yang tangguh, sebab ayah adalah amanah tua. Teman, mungkin ayah dan ibu pernah marah kepada kita, dan tak jarang kita merasa jengkel ketika dimarahi. Atau tahukah teman-teman bahwa kemarahan orang tua kepada kita hanyalah melakukan kesalahan, tak ingin kita celaka, semata-mata ia hanya ingin agar kita selamat, agar kita bisa mengendalikan nafsu, agar kita tidak mudah tertipu oleh bujukan nafsu syaitan. Teman-teman, nafsu syaitan senantiasa mengajak pada hal-hal yang kurang baik, selalu mengajak agar kita malas, agar kita membantah perintah orang tua, mengajak agar kita tidak percaya pada kalam-kalam Allah, mengajak agar kita melakukan hal-hal yang kurang baik lainnya, mendustakan kebenaran dan lain-lain. Kelak semua akan ditanya. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 8 dan 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Tatkala mereka ditanya, belum adakah yang datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Mereka pun menjawab, Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai' Fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'in in antum illa fi dalalin kabir. Benar, sungguh datang kepada kita seorang pemberi peringatan, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun, in antum illa fi dalalin kabir. Sesungguhnya kamu di dalam kesesatan yang besar. Hadirin hadirat, rekanku kanak-kanak yang berbahagia, dikisahkan oleh Imam Al-Hasan Al-Bashri Tafsir At-Tabari 16 Shahifah 563, beliau berkata, Idza kana yaumul qiyamati qama iblisu khatiban alal mimbari min nari faqala Inna allaha wa'adakum wa'adal haqqa wa wa'adukum fa'akhlaftukum. Tatkala di hari kiamat, iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api, lalu berkhutbah seraya berkata, Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan atau menghisab para hambanya, lalu Allah memasukkan kaum mukminin ke surga dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Khutbah tersebut disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya saat yang sangat menegangkan. Tatkala mereka pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam,
tatkala mereka telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar mereka. Ayah, ibu, jangan biarkan kami kanak-kanak ini terlena dalam kelalaian. Tegakkah ayah dan ibu melihat putra-putrimu yang telah panjenengan besarkan dengan penuh kasih sayang. Panjenengan hiasi kami dengan keindahan busana kemanjaan. Panjenengan ini bubukkan dengan alunan doa-doa ini, disiksa dalam membaranya api neraka. Kakak-kakak remaja, adik-adikmu ini pada jalan yang benar, pada perilaku yang santun, dan pada cara tutur kata yang sopan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh ayah, ibu, dan guru-guru kita. Kurindukan kasih sayang kakak. Bertahan dan bersabarlah kak. Jangan sampai kakak terpojok pada kemerlapnya pergaulan yang kurang baik, agar kami, adik-adikmu ini, bangga padamu. Kakakku tercinta, ayo jadikan ayah dan ibu serta guru-guru kita sebagai pemberi peringatan dan nasihat yang tak jemu-jemu senantiasa membimbing kita agar sadar pada Allah dan Rasulnya, senantiasa menyampaikan bimbingan beliau Mbah Yai Mu'alif Salawat Wahidiyah. Kakak dan rekanku kanak-kanak, tegakkah kita membiarkan orang tua kita kelak dituntut dan diadili atas dosa dan kesalahan yang tidak beliau lakukan? Tegakkah kita membiarkan orang tua kita kelak dituntut dan diadili atas dosa dan kesalahan yang disebabkan oleh dosa-dosa dan kesalahan kita? Tegakkah kita menambah beban derita beliau? Ayah, ibu, maafkan kami, putra-putrimu ini yang belum bisa membanggakan ayah dan ibu, belum bisa membahagiakan ayah dan ibu. Kita hanya bisa membuat ayah dan ibu jengkel, memaksa dalam meminta. Kakak, ayolah kak, kita bulatkan tekad untuk membuat orang tua kita bahagia, membuat orang tua kita termasuk golongan yang beruntung, yang dimuliakan Allah karena memiliki putra-putri yang taat, putra-putri yang selalu tak lupa atas doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemuliaan bagi orang-orang yang bersabar dan bertawakal. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 18-19. Rabi'u wa abariqa wa qasim min ma'in, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Dengan membawa gelas dan jarak dan minuman yang diambil dari air mengalir, mereka tidak pening dan tak budak dan tidak pula mabuk. Mereka tahan keinginan mabukmu di dunia, tahan sifat hura-huramu di dunia, kelak dalam kemuliaan ridhonya. Semoga dengan bimbingan yang tak henti-henti dari ayah, ibu, guru-guru kita, para pembina, dan semuanya benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisyafa'atir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wabi barakati wasi hadza. Antiasa bersama di dunia dan bersama pula di akhiratnya. Ya Allah wa iyyakum minal ladina yashfa'u lahum wa yurabbihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiatan khosotaini fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Demikian yang bisa Nanda sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Teriring doa,
Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aminah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyafa'ah wa tarbiyah. Amin wa usiyada zaman anadruh wal barokah wal karamah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Rizki Afiyah Fadilatul Gina disampaikan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Kita lanjutkan kuliah wahidiyah yang kedua akan diaturkan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Abrorus Zaman, Magister Pendidikan Islam, selaku Sekretaris DPW PSW Jawa Timur. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum kunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam rabbun karim wa anta dhu khulqin azim fashfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi idhnillah wangdur ilayya sayyidi binadhrah musilatin lil khadratil aliyah amma ba'du. Khadratul Quram, dumateng para bapak alim ulama yang mulia dan yang senantiasa kami muliakan, dumateng majelis tahkim penyiar sholawat wahidiyah Kabupaten Malang Raya yang kami muliakan dan yang kami hormati, dumateng Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah Kabupaten Malang Raya dan seluruh pengurus mulai tingkat kecamatan, tingkat desa sampai imam-imam jamaah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Hadirin hadirat peserta mujahadah rubu'us sanah kanak-kanak yang kami muliakan dan yang kami hormati, pejabat pemerintah
baik sipil maupun non sipil, khususnya Bapak Kepala Desa dan Bapak Babin Katimpas yang kami muliakan dan yang kami hormati, penata acara yang kami taati, mari para hadirin hadirat kita memanjatkan puja-puji tasakur dumateng Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada siang hari ini memberikan kesempatan kita untuk ikut mendampingi putra-putri kita mengadakan doa bersama bagi keselamatan bangsa dan negara menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kesempatan, rahmat, nikmat serta taufiknya yang telah diberikan kepada kita bersama, mudah-mudahan bisa langgeng mudawamah min hadhihi sa'ah al-mubarakah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sanjungan salawat salam barokah Allah mudah-mudahan tetap kunjuk katur wonten gariban beliau baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqaulina wa biqaulikum. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Tundanya salam ikraman wa takdiman wal mahabbah kepada kekasih-kekasih Allah, mudah-mudahan beliau ghausi hadas zaman radhiyallahu an senantiasa memberikan pancaran tarbiyah nadroh kepada kita bersama, sehingga mudah-mudahan kita bersama benar-benar diakui oleh beliau mu'alif sholawat waqidiyah sebagai pendereipun yang setia min yaumina ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah, ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali. Meskipun panjenengan semua menghantarkan mendampingi putra-putrinya untuk berkumpul di sini, ini adalah perjuangan yang luar biasa. Ini belum tentu ditemukan di organisasi-organisasi yang lain. Secara tidak langsung Wahidiyah, penyiar sholawat Wahidiyah mendukung penuh program pemerintah yaitu menuju generasi emas pada tahun 2040. Ini berangkat dididik dari mulai kanak-kanak. Jadi mungkin kula panjenengan sedaya hari ini yang masih remaja, yang sudah sepuh kados panjenengan sedaya, ini tidak akan menemui generasi-generasi emas putra-putri panjenengan sedaya. Ini sangat luar biasa sekali. Untuk itu mari kita dukung putra-putri kita, kita hantarkan, kita kawal menjadi putra-putri yang solih-solihah, dan mudah-mudahan ini menjadi celengan kita seperti tadi ingkang sampun dipendawakan Bapak DPC, celengan kita khususnya kita nanti ketika sudah menetap di alam barzah, mudah-mudahan Allahumma amin. Karena begini para hadirin wal hadirat, melihat situasi dan kondisi hari ini, biasanya anak-anak hari Ahad, hari Minggu, hari libur niku hanya diisi dengan mungkin jalan-jalan, mungkin cari hiburan dan lain sebagainya. Itu pun kalau kita secara logika mungkin kita sebagai orang tua juga menyadari begitu padatnya aktivitas belajar, begitu padatnya aktivitas di sekolah dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai orang tua yang tidak berpikir generasi kita, putra putri kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang solih solihah, maka kita akan terbawa
dengan alur pemikiran kita bersama. Untuk itu saya sangat berharap kepada Dewan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salat Wahidiyah Kabupaten Malang Raya ini terus diaktifkan, terus digiatkan kegiatan-kegiatan kanak-kanak, kegiatan-kegiatan remaja. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah, anak-anak yang kami sayangi, sampun ngantuk nopo dereng? Sampun sumuk nopo dereng? Alhamdulillah. Artinya ketika jenengan sadar sumuk ungkep niki berarti jenengan kalian Gusti Allah tasik dipun paringi rasa nggih. Rasa sumuk, rasa ungkep dan seterusnya. Tetapi begini para hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita berdoa. Ya Allah, kula mboten masalah ya Allah ungkep teng donya. Kula mboten masalah ya Allah sumuk teng donya. Kula mboten masalah ya Allah adus keringet teng donya. Tapi kami mohon ya Allah, mudah-mudahan ini sebagai penebus keringet kula binjing wonten akhirat. Ini para hadirin wal hadirat. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Yang jelas panjenengan sedoyo pernah menjadi anak-anak. Yang jelas panjenengan sedoyo dulunya keluar dari perut ibu kita masing-masing. Nggih nomboten. Artinya mungkin panjenengan sedoyo hari ini baru sadar begitu beratnya takzim birrul walidain kepada orang tua kita masing-masing. Ini agak repot para hadirin hadirat. Mujahadah rubu'u sanah kanak-kanak, tetapi kanak-kanaknya okay. Tapi tidak masalah okay. Meskipun begitu kula panjenengan sedaya berarti ini kanak-kanak atau TK okay. Taman kawak-kawak, tidak masalah. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini sangat urgen para hadirin wal hadirat. Artinya orang tua kita, ibu bapak kita, di dalam ayat Al-Quran secara lafziyah disandingkan dengan penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendawuhkan, suatu saat ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang pertama kali harus kami hormati? Rasulullah jawabnya, ibumu. Setelah itu sahabat lagi masih penasaran, siapa lagi ya Rasulullah yang harus saya hormati? Ibumu, jawabnya Nabi. Yang ketiga lagi, sahabat tadi berprasangka mungkin bapakku mungkin. Akhirnya sahabat tadi memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lanjut siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Terus yang nomor empat, Nabi baru menjawab, bapakmu. Ini artinya begini para hadirin wal hadirat. Ibu kita mengandung 9 bulan. Setelah mengandung 9 bulan, melahirkan kita, perjuangan yang luar biasa sekali.
nyawa pun dipertaruhkan. Setelah mengalami kelahiran, memperjuangkan lagi, menyusui sampai 2 tahun. Mungkin kalau bapak-bapak tidak begitu terasa, ini mungkin. Tapi bagi seorang ibu sangat merasakan hal yang sangat berat ini, para hadirin wa hadirat. Anak-anak, halo anak-anak. Anak-anak, fokus nggih. Anak-anak masih mempunyai ayah dan ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah teman-teman salah satu atau salah dua daripada anak-anak ada yang tidak mempunyai bapak dan ibu? Artinya kita semua ini masih beruntung ditunggui kedua orang tua, ditunggui seorang ibu. Berarti surga kita ini masih dekat, anak-anak. Karena ada dawuh al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini jangan jenengan lihat tekstualnya saja. Nanti di rumah jangan dilihat nggih. Apa? Kakinya jangan dilihat, apakah ada surganya? Tidak. Maksudnya tidak seperti itu, anak-anak. Jadi maksudnya kepatuhan kita kepada ibu ini akan menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kalian masih mempunyai ibu, patuhlah, taatlah kepada ibumu. Karena termasuk orang yang paling celaka itu ketika orang tersebut masih mempunyai kedua orang tua yang tidak bisa menghantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang paling celaka, anak-anak. Untuk itu, mari ketika sampean diperintahkan oleh ibunya, mungkin disuruh mencuci piring, menyapu, patuhilah, patuhilah. Mumpung kalian masih mempunyai ibu. Tapi bagi para ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin hari ini sudah ditinggal kedua orang tua, mari kita doakan kedua orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Mari setiap kita berdanabok, bermujahadah, bersodakoh, infak, kita niatkan, kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Saya yakin, mari kita yakin, saya yakin-yakinnya orang tua kita akan tersenyum di sana. Karena nanti orang tua kita akan menuntut kita di yaumil akhir. Bahkan orang tua kita yang telah di alam barzah, beliau ini nggih getun. Misalkan kula panjenengan sedaya niki ditinggali harta benda, ditinggali sawah, rumah dan lain sebagainya. Ini kalau tidak kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak kita manfaatkan berjuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, orang tua kita akan berdoa kepada Allah, ya Allah, panjenengan paringi cobaan ya Allah, anak kula nika ya Allah, mpun kula kangelan-kangelan bekerja mencari harta benda, kula damel warisan kangge anak-anak kula, ternyata namung dibuat maksiat mawon, ya Allah, panjenengan paringi ujian ya Allah. Ini para hadirin wal hadirat. Untuk itu monggo
kula panjenengan sedaya senantiasa ingat, ingat kepada kedua orang tua kita yang telah meninggalkan kita, yang telah membesarkan kita. Kita sadar tidak sadar, ini adalah jasa orang tua kita yang paling besar. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada manusia, maka dia belum dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula panjenengan sedaya gembar-gembor ngibadah teng Gusti Allah, syukur teng Gusti Allah. Tetapi kalau kita melupakan kedua orang tua kita, tetapi kita berani dengan kedua orang tua kita, niku jenenge muspro para hadirin wa hadirat. Itu omong kosong para hadirin wa hadirat. Tidak ada gunanya kita. Untuk itu para hadirin wa hadirat, mari mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan yang semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk birrul walidain. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah, mari kita doa bersama, mendoakan kedua orang tua kita dengan mujahadah ala sholawatil wahidiyah. Kenapa saya menyebutkan mujahadah ala sholawatil wahidiyah, mujahadah memakai sholat wahidiyah? Karena istilah mujahadah hari ini banyak yang memakai. Artinya kata-kata mujahadah itu tidak harus dengan sholawat wahidiyah. Tapi alhamdulillah beliau ma'alif sholat wahidiyah mengajarkan kita, membimbingkan kita senantiasa bermujahadah dengan sholawat wahidiyah. Mari kegiatan-kegiatan usbu'iyah kanak-kanak, usbu'iyah remaja, kita dampingi, kita perintah anak-anak kita. Karena anak-anak panjenengan sedoyo ini yang akan menghantarkan panjenengan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak ini masih bersih para hadirin wa hadirat. Dereng kathah dosane, benten nek kados sing ngadeg teng mriki niki, mpun kathah dosane. Meskipun gelare niku rentet-rentet nggih. Gelar teng ajeng, gelar teng wingking sampai tiga, ndak ada gunanya. Karena banyaknya dosa ini. Untuk itu mari kita taubatan nasuha. Kita mohonkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga dari segala hal kemaksiatan. Baik maksiat fisik, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat lisan. Lebih-lebih maksiat batin, maksiat hati para hadirin wal hadirat. Karena nanti orang tua yang paling pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban. Fulan, jane sampean kuwi nek ngopeni anakmu piye fulan? Begitu para hadirin wal hadirat. Lebih-lebih hari ini kita membendung pergerakan laju media sosial ini sangat sulit sekali para hadirin wal hadirat. Untuk itu mari hari ini mungkin yang belum kita maksimalkan, belum kita optimalkan, itu adalah gerakan batiniah, gerakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan kepada generasi kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih salihah waladun yad'ula fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Mari kita ingat kedua orang tua kita, anak-anak, diiling-iling nggih. Mumpung sampean masih mempunyai orang tua, diingat-ingat wong tuane sampean empun sepuh. Mungkin usianya ada yang 30, mungkin ada yang usianya 40, mungkin ada yang usianya 50. Artinya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata usianya 63 tahun.
kalau orang tua kita hari ini usia 63 tahun, berarti usia orang tua kita tinggal 63 tahun lagi. Kalau usia orang tua kita hari ini 53 tahun, berarti usia orang tua kita tinggal 10 tahun lagi menunggui kita. Mari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kita ingat betapa beratnya perjuangan kedua orang tua kita. Betapa sulitnya orang tua kita menghantarkan kita menjadi seorang yang hari ini bisa bertemu, yang hari ini bisa berkumpul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin wal hadirat, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najita wa la nukhissa wa la nata'arraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hadha bil muqa wa ahsahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina
wa maulana wa syafina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqona fi lujjati baril wahda hatta la nara la nasma wa la najida wa la nukhissa wa la nata'arafa wa la nasquna illa biha wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqona fi lujjati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak ibu yang kami hormati, mari matur kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, niki putra putri kula ya Rasulullah, kula aturaken dumateng panjenengan ya Rasulullah, panjenengan didik ya Rasulullah, panjenengan tarbiyah ya Rasulullah, panjenengan jagi ya Rasulullah, panjenengan paringi ilmu ingkang kathah ingkang manfaat barokah ya Rasulullah. Kula sebagai orang tua ya Rasulullah sudah tidak mampu ya Rasulullah membimbing, mendidik, memberikan ilmu kepada anak-anak milenial ini ya Rasulullah. Ini kula pasrahaken dumateng panjenengan ya Rasulullah. Para ibu, mari kita memohon sungguh-sungguh kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hanya beliaulah yang bisa menghantarkan putra-putri kita ya para hadirin wal hadirat. Karena begini para hadirin wal hadirat, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai orang tua gagal dalam mendidik putra-putri, sehingga putra-putri kita terjerumus dalam hal-hal kemaksiatan, sehingga putra-putri kita sampai tidak kenal Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, ini kita nanti yang pertama kali akan dieret-eret oleh para malaikat, para ibu, para bapak. Untuk itu mari kita pasrahkan putra-putri kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan beliau kerso membimbing, mendidik, memberikan tarbiyah kepada putra-putri kita, sehingga putra-putri kita menjadi waladun salihun yad'ulah fitini wad dunya wal akhirah. Anak-anakku yang kami cintai, mari jenengan matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Berikanlah kekuatan ya Rasulullah kepada bapak ibu yang terus berjuang mencari harta benda, membimbing kami, mengawal kami untuk mengikuti mujahadah rubuh sanah kanak-kanak ya Rasulullah. Panjenengan paringi panjang sunaken kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir batin, kesempatan sehingga panjenengan bisa diantarkan, bisa ditunggui oleh kedua orang tua panjenengan kanak-kanak. Anak-anakku, mari kita doakan kedua orang tua kita. Kita mohonkan syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan beliau Rasul kerso menanggapi, menyambut doa panjenengan sedoyo kanak-kanak. Untuk itu mari sungguh-sungguh. Di sini jangan ada yang merasa lebih baik, lebih pintar, lebih hebat daripada yang lain. Karena ini adalah sumber petaka para hadirin wal hadirat. Perasaan egois, perasaan aku yang paling hebat, aku yang paling pintar dan lain sebagainya. Ini menjadi sebab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari ya syafi'al khalqi shalatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sasan halika ya syafi'al khalqi shalatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sasan halika ya syafi'al khalqi shalatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sasan halika ya sayyidi ya rasulullah 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alayka rabbini bi idznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alayka rabbini bi idznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alayka rabbini bi idznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alayka ma'salamihi dhallat wa dhallat ghilati fi baldati خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله
Ya Sayyidi Ya Rasulullah. 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 Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir iftah wahdina warrif wa'alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir iftah wahdina warrif wa'alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir iftah wahdina warrif wa'alif bainana ya Rabbana. Hadirin hadirat, mari kita sungguh-sungguh di dalam berdoa memohonkan barokah. Karena situasi akhir-akhir ini mungkin ya banyak kebakaran, kathah angin ribut, kathah bencana-bencana. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian-kejadian tersebut diberikan barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Ini mungkin mari kita sungguh-sungguh di dalam berdoa memohonkan barokah kepada umat masyarakat jami'al alamin pada umumnya hadirin wal hadirat. Mari sungguh-sungguh khususnya di dalam kehidupan kula panjang sedoyo mudah-mudahan diberikan barokah, barokah uripe, barokah ilmune, barokah dunyane, barokah keturunane, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itu mari sungguh-sungguh para hadirin wal hadirat, monggo. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah. Istighraq. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaq ismikal a'zam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiyati zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaq ismikal a'zam wa bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiyati zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaq ismikal a'zam wa bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiyati zaman wa awani wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya
ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al bi tazhiran baligha balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al bi tazhiran baligha balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al bi tazhiran baligha fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir fa firru ila Allah fa firru ila Allah fa firru ila Allah Fafirru ila Allah Fafirru ila Allah Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil Innal batila kana zahuqa Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil Innal batila kana zahuqa Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil Innal batila kana zahuqa Al-Fatiha. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Dari diri pribadi kami, segala kesalahan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghawthi hadz zaman an-nadrahal karamah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Abraruz Zaman, Magister Pendidikan Islam, kami ucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin hadirat, rekanku kanak-kanak, mengakhiri acara ini, marilah kita melaksanakan nida keempat penjuru. Hadirin hadirat, dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Dengan adab lahir dan batin yang sebaik-baiknya, pandangan jauh menatap ke depan, kedua tangan di samping paha kanan dan kiri. Marilah kita getarkan hati dan jiwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ajakan ini disampaikan kepada hati sanubari umat masyarakat jami'al alamin, terutama keluarga dan diri pribadi kita, agar cepat-cepat kembali sadar dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin hadirat, Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Menghadap ke utara. Al-Fatihah. Fafiru ilallah.
fafiru ilallah, fafiru ilallah, wa kul ja'al haq wa ja'al batil, innal batila kana zauqa. Menghadap ke timur. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, wa kul ja'al haq wa zaqal batil, innal batila kana zauqa. Menghadap ke selatan. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, wa kul ja'al haq wa zaqal batil, innal batila kana zauqa. Kembali menghadap ke podium. Mari hadirin hadirat, tangan ngapu rancang, tangan kiri di bawah tangan kanan, kepala menunduk penuh hormat, merasa benar-benar di hadapan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa gausi hadaz zaman radhiyallahu an. Menghormat sepenuh takdim mahabbah, memohon syafaat tarbiyah nadroh, merasa selalu berlarut-larut dalam kezaliman, tidak konsekuen sebagai umat dan selalu menodai perjuangan. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersimpuh di hadapan beliau Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa gausi hadaz zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya Shafi'a.
sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuha Al-Fatihah. Hadirin hadirat, dimohon duduk kembali. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kami sebagai penata acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufik wal hidayah wa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min gausi hadas zaman radiyallahu an an-nadarah wal barakah. Wassalamualaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.